Hello, hello, sasarakan semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Pertrong Iris 1.6 premium full spec auto motor dia tahun 2016. Okay, so mari kita tengok yang indicator condition so far macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta India lah, tak lah negara luar macam mana. Okay, let's go. Okay, so far you boleh nampak yang ini kereta body condition dia I sudah satu layer cat baru lah. Memang cat you tak boleh buat apa lagi. Sekarang I pelan-pelan jalan satu lau, bagi tengok dulu. Ini kereta semua yang standard original lah. Spotline, talan, radio semua original. So sekarang I pelan-pelan jalan, bagi tengok. Okay, 1.6 VVT. Okay, skirting belakang motor semua sekali ada, nampak tak? Cat dia semua okay, cantik-cantik punya kereta ni. I pelan-pelan jalan dulu. Okay, so nampak lampu dia semua yang original. Okay, semua standard original punya. Tengok logo dia, Proton main logo. Daylight dia semua sekali ada. Pagi tengok semua sekali. Okay, nampak tak original lampu dia? Yang original punya. Okay, so kita tengok cermin. So cermin so far okey lah, tak ada kena pecah, tak ada apa-apa. Nampak logo dia semua original punya. Okay, so atas semua sekali lah, kita cat semua sekali. Sampai spoiler itu semua sekali, semua buat cantik-cantik ini kita, cat dia. Okay, so kita tengok dia main lim lah. Dia lim, dia pakai sama original main lim. Dia pakai main size lah, dia pakai 195, 55, 5% jim. So far tayar bunga masuk tangan ada lagi hingga dekat 20% macam ni lah. Okay, tengok tanah sama sekali. Tutup kawan sekali ada juga. Okay, so kita tengok depan. Okay, kita tengok depan brake dia memang banyak lagi, ada lagi dekat 80% banyak brake lagi. Okay, so depan tayar masuk tangan hingga dekat 10% atau 5% macam ni sahajalah, tak banyak lagi bunga dia lah. Okay, tengok tutup kawan sekali pun ada juga. Okay, so sama tengok depan ni tayar juga. Okay, sama lah, lebih kurang hingga 5% sahajalah, pun tak banyak lagi lah. Kalau mau mesti nak kasih tukar lah. Okay, kalau nak pakai lah, kasih tukar, bagus sikit lah. Okay, tengok tutup kawan sekali pun ada juga. Okay, so belakang kita tengok. Belakang tayar okay lagi lah, basuh tangan ada lagi hingga 30% lah, banyak lagi jugalah. Okay, cuba depan sudah habis lah per tayar dia. Okay, tengok tutup kawan sekali pun ada juga. Okay, ini kereta belakang dia talan, dia jalan bukan itu T-spec ya, dia jalan ram juga. Okay, so kita tengok akak kasih tahu luar macam mana kunci dia, kita tengok dalam. Ini pun sama kilat juga ya. Dan nampak kunci dia macam ni. Okay, kilat juga. Okay, so kita buka tengok. Okay, so yang ini paling full spec ni lah. Dia ada 8 airbag sama leather seat, nampak tak seat dia sama sekali. Pun cantik-cantik juga ya. Airbag sini tepi, sini ada satu, tengah sini ada satu. Sini dua, sana dua. Nanti kita cuba tengok belakang ada tak ada, nanti apa kita tahu. Okay, so tengok seat dia, memang cantik ya. Tengok lah, talan sama sekali. Carpet semua yang original. Okay, tengok sekali, tutup tempat sini pun sama juga. Seat dia memang cantik. Ini semua untuk leather punya. Okay, memang cun-cun lah ini kita. Tengok tepi sama sekali, okay jugalah, tak ada banyak masalah apa, semua clear. Talan sama juga. Ini kereta pun janji 100% lah. Ini tengok tak ada kena panji mi kereta. Okay, kita tengok tunjuk bawah. Nampak tak sama sekali. Okay, so kita tengok tepi dulu. Nampak tak original kan dia? Sampai bawah sama sekali. Tengok logo dia. Okay, original ni. Okay, so sekarang kita masuk dalam. Kita start tengok dulu ha. Okay, tutup dulu. Black, start. Okay, so kita tengok ah, march dia jalan 75338 km. Boleh nampak tak? Okay, so dia kereta airbag sini ada keluar, nampak tak? Tadi ada, tak ada tapi keluar lagi. I sudah kena check lah. Ini kereta sebab I besar palung ambil balik je. Ini airbag dia ada hal sikit. Ini nanti kita nak hantar kasih bawa balik lah. I sudah pakai tau, itu lekok semua I ada juga. Okay, so kita cakap balik sini, tengok lagi sekali kereta ni. Okay, tengok tak semua okay, ada masalah apa, semua claim ya. Okay, airbag sini pun ada satu, sana pun ada satu. Satu, dua, tiga, empat. Depan sini surat ada empat airbag, tepi sini ada dua. Seat sini tepi, tengah sini satu. Jadi sini sekarang kita nampak ni ada 8 airbag dia lah. Okay, steering lah dia kurang cantik sikit lah, nengok
Ah, dia ada sikit kurang cantik lah. Tapi yang standard semua original. Okay? Yang original ni. Okay. Lelew sama sekali kita tengok ada reverse camera lah. Masuk reverse. Okay, ada reverse camera lah. Okay. Ini yang standard semua original lah. Lelew semua original lah. Kita tak ada ubah apa barang lah. Okay. Aircon dia semua okay. Tak ada masalah apa. Clear. Sini ada satu loop. Itu USB dengan loop plus socket dia. Okay. Ini pakai CVT gear port dia lah. Okay. Sini pun ada dua USB. Okay, nampak. Bagi tahu lah semua barang semua sekali. Okay, so kita tengok side mirror. Tengok boleh simpan tak? Okay, side mirror dia tak ada function. Ini saya pun tak kasih tahu lah, tengok tak ada function dia. Okay, kita try power window. Power window semua okay. Tak ada masalah lah power window dia. Okay, tak ada masalah apa. Ini barang kalau kena losak ni barang, saya janji saya buat pada kasih lah. Kita cuba kasih tahu je apa barang losak, semua kena kasih tahu je. Okay, tengok semua okey juga ni ah. Okey, no problem. Lampu okey, tak ada masalah apa. Sekarang kita nampak ada dua palang ada kena rosak lah. Sini satu efek kena rosak, tengah side mirror tak boleh simpan. Tengok. Okey. Dia jalan boleh. Okey, dia cuba side mirror dia. Nanti kita kasih check balik lah. Oh, I kasih check balik. Okey. So kita tengok belakang. Nanti kita pergi belakang tengok. Sekarang saya pakai air kakak kasih tengok dulu. Atas momong semua okey. Cantik-cantik juga. Tak ada masalah apa. Okey. Control radio sih semua dekat sini. Okey. So ada lagi apa tak? So okey. Depan macam ni lah. Okey. So kita buka tengok untuk belakang. Okey. So kita tengok belakang dia. Nampak tak sama sekali? Seat dia sama belakang seat okey jugalah, cantik-cantik juga, tak ada masalah bangat-bangat apa-apa. Dia cuba ada sikit kotor-kotor, nanti kita kasih bersih lah. Bawa sama original carpet dia. Nampak? Belakang seat dia macam ini. Semua okey jugalah. Nampak? Okey? Sampai tepi, tak ada bangat cara apa-apa lah, semua clear. Okey? Semua clear. Papan dia semua okey juga, tak ada masalah apa banyak. Okey? Sama cek dulu, gam tepi semua original. Nampak lah, semua original. Okay, so tutup balik. So kita tengok untuk belakang. Ini kereta kalau you buka pintu dia memang ada pick. Dia kasih orang tahu. Okay, ini dia standard, dia original macam ni. Okay, so kita tengok belakang. Nanti I kalau boleh tapak sini berapa liter, I bagi tahu lah. Okay, so kita tengok dalam dulu. Macam ni. Okay, so dia dalam belakang macam ni. Okay, kita cuba tengok spare tire dia. Spare tire pun kecil juga. Check semua ada. Nampak tak ada kena langgar apa-apa. Semua clear. Tengokkan dia tepi. Pakai tengok pelan-pelan. Pakai tengok. Okay. Boleh tahu lah. Okay. So tutup parit. Kita check dulu sini tepi. Nampak marking semua original. Okay. Tengok semua sekali. Originalnya. Nampakkan dia tepi semua sekali. Ini semua yang standard original ni barang dia. Nampak semua sekali. Okay, so tutup. Tengok sama juga logo dia. Semua sekali lah, cantik-cantik ini kita. Okay, I tunjuk, kasih tengok bawah macam mana. Okay, ini Alice dia ada luar motor lah, 1.6 dengan 1.3. Yang 1.6 yang ini paling full spec ni. Okay, so tengok pintu dia. Nampak papan dia semua okay juga. Sama original gun sampai bawah sama sekali. Bagi tengok dalam sama sekali, semua cun ni. Ini kereta 100% janji tak terkena langkah ini kereta. Sebab air suara tengok, nampak logo dia original. Okay, tutup balik. Tengok sama sekali. Boleh nampak lah papan dia sama sekali. Sampai tepi. Ini logo dia. Okay, bawa sama sekali. Tengok dalam sampai atas. Okay, nampak carpet dia semua sekali original. Tengok semua cantik-cantik lagi ni. Tak ada masalah apa. Clear. Sampai tepi semua sekali. Okay. So sekarang kita tengok depan engine dia macam mana. Ini sistem lah. Bukan banyak orang suka lah. Buka pintu, tutup pintu, pip macam ini. Ayo. Tengok lagi pip. Okay, kita buka. Okay, so nanti I bagi tahu ini kita horsepower berapa cc.
apa speed motor, ai semua tu dekat sini, ai bagi customer tahu. Okey, so kita tengok atas. Nampak tutup cover sekali ada ah. Ha? Ha? Nampak gun semua original ah. Ha? Tengoklah. Ha. Stiker dia semua tak ada buka ni ah, ha? Skru dia. Bagi tengok semua original, tak ada buka ni, skru dia. Tengok cam dia tepi sama sekali. Ha. Bagi tahu cun-cun lah kereta ini. Okey. Tengok dalam sama sekali. Ha. Tengok. Oh, sama sekali. Ini ada satu tutup ni, nanti akan tutup balik. Okey. Nampak sama sekali. Mounting pun tak ada kongen apa-apa. Kipas sama ada jalan. Nampak tak? Ha. Panel ha. Tengok panel dalam. Ini mesin semua original. Tengok logo dia. Okey. Memang tak tahu faham ini kereta ha. Sama sekali. Tengok. Ha. Clear ha. Tengok. Okey. No problem lah ni kereta. Kita tunggu tengok kawan. Okay. So kita tengok sudah habis. Kasih tutup balik. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kereta. Bagi customer tahu DMA itu laisak, longsak, S-over macam mana. Okay, so sekarang kita pakai seatbelt. Okay, handbrake masuk di kereta ini tak ada panel switch ni ah. Ini tak ada panel switch lah ah. Okay, so sekarang kita pergi test ride. Ini kita macam mana? Tekan minyak. Okay, so pick up ada. So pakai sampai sekarang, saya tak terdengar ada bunyi ke apa balang dulu. So okay. So sekarang kita jalan untuk belakang ni jalan. Sama biasa saya jalan ni tempat. Bagi test dulu. Tengok dia punya S-over. Lower arm ada masalah tak? Okey. Sini. Okey, kita try. Masuk lubang dia. Okey. Kecil sikit. Okey. Okey, so tak dengar ada banyak rosak dia apa. Tengok S-over dia semua okey, fit juga. Ada lubang masuk. Tengok. So okey juga. Ada banyak lubang lah. Tengok masuk-masuk. Okey, so good. Very good lagi. So kita tunggu lah kereta ini dia nak jalan. Dah sangkut di itu kereta depan sikit suruh okey. Yes. Sekejap lah. Nantilah I punya ada customer call sekejap. I call balik lah. Sekejap. Okay, kita jalan. Sekejap ah, I jawab dia sama sekejap. Okay, sorry ah. Sebab itu customer dia suruh sampai I kedai. I cakap dia tunggu I sekejap. Sorry ah. Okay, so sekarang kita test lagi sekali ah. Okay, so sekarang kita nak test dia melaisak macam mana. Okay. Hari ini tengok kerja dia ah. Memang banyak kereta. I nak pusing pun ada sikit susah. Belakang pun ada kereta, kena jalan ikut ambil belakang. Dia pun sama, saya berhenti lah tengok. Takpelah, kita pusing dulu. Kita pergi tepan sikit test lah. Oh, sebab ni kereta banyak. Saya nak pusing pun tak boleh juga. Nak test di Malaysia pun tak boleh juga. Mau cari tempat kosong sikit. Sini depan ada kosong sikit, okay. Tapi ini pun bahaya lah, sini ada jalan simpan. Kita tepan sikit lagi. Okay, so kita try straight dulu, okay. Tengok straight dulu, okay. Cantik, sini kita boleh test lah. Okay, kita pusing dekat sini lah.
Okay, jagalah. Sama lah, nak jaga kereta lah. Nak jaga motor, kereta. Pun nak jaga tepi-tepi kereta, nanti dia akan keluar. Okay, kita tekan minyak. Okay, tekan minyak lagi sekali. Jaga kereta motor, tekan minyak. Okay, so good. Laisat, dia tak ada kena kekak-kekak apa pun tak terbunyi lah. Okay, cantik. Okay, so kita pusing balik. Kita lagi try sini. Tadi ada batu dia. Okay, kita lagi sekali. Jaga motor kereta dengan minyak. Okay, kuat sikit. Okay, jaga kereta motor. Okay, dengan minyak. Okay, light start clear. Light start kanan kiri semua clear. Tak ada masalah. Okay, so far berjanjilah kereta ini pakai so okay. Dia cuba ada sikit-sikit kereta talan, ada konsol, ada bunyi sikit-sikit, ini barang sajalah. Lain semua okey lah. Lain so okey juga. Saya tak ada dengar ada macam sangat kuat punya losak punya tu, dengar itu itu bunyi ada lain-lain lah. So okey. Kalau betul you minat ini kereta, you boleh datang jumpa sama saya lah. You boleh datang tengok lagi sekali ini kereta, tengah test drive ini kereta. Ini kereta untuk luar barang mah buat sajalah. Ini kereta nanti akan saya bawa pada kasih lah. Dia cuba satu airbag, airbag lampu-lampu dia keluar di sini. Sehingga ini lampu dia suacek. Saya suacek komputer lah. Sini kena rosak. Tengah side mirror itu tak tahu mak itu dia main switch ni rosak ke, dia tak nak sana rosak. Sebab ini kereta saya perlu ambil balik, baru cap balik je. Nanti kita ini dua palang saya nak buat kasih tau. So saya cepat buat video dulu lah, bagi customer tahu dulu. Ni tengok saya cakap pertama ni, apa rosak saya cakap sama sekali. Saya pun tak nak tipu-tipu apa-apa. Kalau kita boleh buat ni, saya bawa pada kasih. Okay, so ini saya nak kasih tahu ni lah. So sekarang kita surat test sampai habis, kita sekarang balik kita main outfit. Kita cerita yang ini harga dia bagi customer tahu. Okay, betul, pakai semua okay lah, tak ada apa-apa hal. Okay, so sekarang sekejap lah, mau jaga-jaga lah sini. Mesti mau jaga-jaga sini, simpan. Okay, okay, jalan. Okay, dia cuba ada sikit bunyi je, lain semua okay. Di tepi-tepi lah, ini saya tak tahu apa bunyi dia. Dia talan-talan sikit-sikit, ada sikit macam mana. Ini bukan apa, ini CVT gearbox ni, itu dia punya bunyi. Ini kalau pakai ini kereta ni orang semua tahu jugalah. Itu saya pun tak pengen cakap banyak lagi lah. Aircon semua okey lah. Kereta semua standard, original. Ini paling full spec, 8 airbag sama ABS. Tanam dekat dek. Itu later lah, sama sekali. Tengah pun start lah. Okay, so sudah sampai kita pergi kedai. Kita cerita yang ini harga dia, bagi customer tahu berapa harga dia kita jual. Itu kereta pun boleh pinjaman lah. Pinjaman boleh lagi ya. Kalau you nak tahu jilo muka, I rasa pun boleh lah. Tapi nak tengok you punya dokumen mesti mahu kuat lah. Dokumen mesti mahu kuat. Kalau tak ada, tak boleh lah. Ini nak janji kasih tahu juga. So banyak kereta. I parking dekat tepi-tepi sini dulu lah. Tadi I baru parking balik. Okay, I parking dekat sini dulu. Okay, so masuk P and break. Okay, so kakak semua, kalau yang minat yang ini kereta Brotong Iris 1600cc premium full spec tahun 2016. Kalau minat ini kereta, boleh datang cuma sama saya. Saya nama Andy. Alamat telefon sebelah ke sini. Okay, so yang ini kereta, kalau nak untuk pinjaman pun boleh. Nah, kalau nak untuk beri kes pun boleh juga. Kalau untuk pinjaman ni harga saya bagi RM24,800. Siap tukar nama, siap puspakom, siap processing free. Tapi belum masuk insurans sama itu lotek lagi. Kalau untuk beri kes, harga boleh kurang lagi. You boleh contact sama saya, harga semua saya boleh cerita sama you. Kalau beri kes ni harga, tak ada masalah. Kalau pada minat, datang cuma saya. Tengok lagi sekali kita, tengah test drive lagi sekali kita. Kalau untuk beri kes, 5 minit tukar nama sahaja. Okay, see you later, bye.